Terima kasih kepada saya pengusi majlis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa astaghfirullahal azim wa astaghfirullahal azim. Yang saya hormati teman-teman pimpinan yang berhormat, Fuziah bergerak ke satu kawasan lagi. Alhamdulillah, begitulah wakil rakyat yang bekerja keras. Satu tepukan buat YB Fuziah. Tuan rumah, sisi keluarga, teman-teman PAS, Keadilan dan DAP, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian, pimpinan-pimpinan masyarakat, anggota-anggota keselamatan, ahli-ahli UMNO dan Barisan Nasional, semua kita raikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perubahan. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bertemu. Saya rasa inilah kali pertama saya sampai ke kawasan Sungai Isap, Sungai Isap Jaya ini. Alhamdulillah, saya sehari yang saya mati sekalian, dalam masa yang berbaki sedikit ini, saya ada sekitar 30 minit. Sementara saya ingin bertolak selepas ini ke kawasan Seri Indrapura. Malam hari ini saya 7-8 program. Beginilah kita setiap hari, saudara. Kerana kita menanti bila tarikh pilihan raya. Tapi masalah dia, tunggu tarikh hari raya lebih mudah daripada tunggu tarikh pilihan raya. Najib Tun Razak 2-3 hari ini, saudara, seminggu dua ni dia mendapatkan orang dia kerja dia. Kita tunggu sesi khas bersama Perdana Menteri. Kita pun tunggu Tak Ibu Balai. Kan? Sampailah minggu lepas sesi khas bersama Perdana Menteri. Buat apa? Dia kumpulkan semua kaki tangan telekom. Dia umum, saudara. Pertama sekali, gaji orang telekom diselaraskan. Saya katalah, itu yang pun kau nak umum. Kalau tu si, bagilah CEO telekom. Apa kau jadah Najib Tun Razak Perdana Menteri nak pergi umum? Dia umum pula internet 30 minit percuma setiap hari. Saya punya pelik, saudara. Ini nak menipu orang pun agak-agak lah. Internet ni orang pakai pakej, semua orang pakai pakej bayar bulan, betul ke tidak? Macam mana nak kira 30 minit sehari tu? Kalau diumum harga internet, tarif internet turun ke munasabah juga. Ini dia tidak. Kita tunggu dia umum tarif pilihan raya, dia umum benda lain, main umum je semua. Maka sesuailah, saudara. Kita tengok dalam Malaysia kita ada bapa kemerdekaan, kita ada bapa pembangunan, kita ada bapa perpaduan, kita ada bapa apa-apa. Dia suara tu memang ala-ala Ramli Sarip 2-3 menjak ni. Kan? Saudara, kita ada bapa sebelum ni Perdana Menteri, bapa mertua kepada Khairi Jamaluddin. Dan sekarang ni kita ada bapa kepada segala pengumuman. Perdana Menteri kerja pegang mikrofon umum, pegang mikrofon umum. Kita pun nanti dia umum pilihan raya tak umum-umum. Saya takut besok tak jumpa tarikh, hari bantainya jadi penyimpan Maha Besar Raja-Raja, dia umum hari raya. Mana taknya nak umum hari raya, panjat bukit, panjat gunung, naik bangunan tinggi, duduk tepi pantai, teropong, nampak bulan, nampak anak bulan, raya lah, betul? Ini tidak, Najib suara dia comel sekarang ni. Dia pun teropong, 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 nampak bulan PAS. Teropong, nampak anak bulan Keadilan. Teropong, teropong, nampak roket nak pergi bulan DAP. Ya, tak mau. Lagi lambat pilihan raya tu, saudara. Sesari yang saya hormati sekalian, keadaan cukup kritikal hari ini. Mereka yang yakin mereka menang besar. Contoh di Negeri Sembilan, Kerajaan Haram UMNO Barisan Nasional. Saudara fikir, dengar betul-betul, TV3 tanya, ni malam tengah malam ni nak mati ni. Mati tarikh luput kerajaan ni. Tanya di TV3, Mak Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan, Menteri Besar saya lah. Tanya, ni macam mana ni Tun Sri, nak mati dah kerajaan dah? Tak apa, kita buat caretaker government tu. Caretaker government ni, tak payah kau pergi minta mandat yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Tak payah, kenapa pula nak minta-minta mandat? Hei Mak Hassan, hei UMNO, kamu bangsat kurang hajar pendahaka. Mana kamu boleh perintah negeri dan negara Malaysia ni tanpa mandat Raja Melayu? Hari ni dia boleh keluar kalam. Kita pun tunggulah mana puak-puak jati,
puak-puak pakai su ke apa ke kan, nak buat pengumuman, nak mentah, seorang pun tak ada suara. Senyap, pokat, likat masing-masing. Tak ada. Kan? Jadi saudara-saudari yang semati sekalian, untuk menetapkan tarikh pilihan raya ni, dia Najib Tun Razak seperti juga Perdana Menteri-Perdana Menteri yang lain, mereka hanya akan bubar Parlimen Malaysia serentak dengan mereka yakin mereka boleh menang, baru mereka boleh bubar. Cubaan untuk membubarkan Parlimen telah berlaku 2 tahun kebelakangan ini, lebih daripada 4 kali. Bila nak bubar Parlimen, Najib panggil Majlis Keselamatan Negara. Majlis Keselamatan Negara pengerusi dia sekarang ni Datuk Tajuddin. Datuk Tajuddin akan bentang dekat Najib, ambil daripada jasa, ambil daripada military intelligence, ambil daripada cawangan khas SB, ambil maklumat kemas, ambil maklumat universiti-universiti. Akhirnya dia proses, dia nasihat Najib, tak payahlah bubar Najib sebab kalah nanti. Maka kalah, saudara, mereka boleh lari jauh. 28 April, tarikh penting. Kamu suka atau tak suka, kerajaan Malaysia akan terbubar dengan sendirinya. Rakyat akan membuat keputusan menjelang tarikh tersebut. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kenapa benda ini berlaku? Benda ini berlaku kerana Malaysia ditabik oleh Perdana Menteri yang paling lemah dalam sejarah. Saya minta maaflah kalau saya sebut dia ni orang Pahang, tapi dialah Perdana Menteri yang lemah zahir dan batin. Saya sebut berdasarkan fakta. Orang UMNO jangan marah, tentu arah, dengar dulu betul-betul. Sebab saya ni ada orang UMNO, veteran UMNO, saya jumpa 2 minggu lepas makan di Bangsa, dia cerita habis dengan saya. Dia bagi tahu UMNO sekarang ini ramai orang malu kerana berpresidenkan Najib. Najib ni lemah zahir dan batin, lemah tak boleh buat apa, lemah. Sehingga kan saudara, dia cerita dengan saya pengalaman dia. Dia kata, cikgu ni umur lembut lagi. Saya cerita ni, Najib ni besar atas tapak tangan saya. Saya kata apa dia? Najib ni ketika dia ni arwah ni meninggal, abah yang meninggal, dia tengah belajar kat luar negara. Najib berhenti sekejap, orang cakap, hormatkan abah kau ni, sayangnya orang UMNO, sayangnya orang Melayu pada bapak kamu. Maka kamu berhenti belajar sekejap, cuti ke apa ke, balik dan bertanding kursi bapak kamu. Lepas tu dia menitilah saudara, daripada wakil rakyat biasa jadi menteri besar, menteri, dan akhirnya jadi Perdana Menteri. Setelah dia jadi sampai dia jadi Perdana Menteri, wahai orang Pahang, orang Kuantan, tolong ingatkan saya, pernah tak Najib sambung balik belajar saudara? Pernah dengar ke tidak? Inilah dia bahana ada Perdana Menteri tak habis mengaji. Dah sungguh dia tak habis belajar saudara. Saudari yang saya hormati sekalian, bukan sekadar itu saja. Dia ni dalam UMNO pun sikap bacol, pondan dan penakut tu cukup terserlah. Hoi, konon nak jadi panglima, bertempurlah. Saya persilakan kekanda saya, Ustaz Nasaruddin Tantawi, saudara. Saya persilakan. Saudari yang saya hormati sekalian, bila dalam perkara ini dia duduk daun 87 sebelah Tengku Razali, betul atau tidak? Sekali saudara Najib perhati daripada jauh, dia nak jadi panglima Tengku Razali. Tengah-tengah perhati Najib apa Mahathir terbersim, hacam, bergalih Najib duduk sebelah Mahathir bin Muhammad. Saudari yang saya hormati sekalian, sampailah sekarang jadi Perdana Menteri, dia tak boleh buat keputusan. Dialah Perdana Menteri yang paling banyak pakai duit rakyat. Dialah Perdana Menteri yang paling banyak pakai duit konsultan, guna duit rakyat, bayar konsultan, APCO dan sebagainya, naikkan imej di media, terpaksa pakai konsultan. Sebab surat khabar dunia tak nak tulis pasal dia, bayar. Nak pakai baju, pakai konsultan. Elok dan pakai tie merah ke pakai tie hijau, tanya konsultan. Sampai nak berucap saudara, nak bagi kenyataan media mudah, nak berucap mudah, terpaksa pakai konsultan untuk tulis teks ucapan. Contoh, veteran UMNO ni bagi saya dengan teks ucapan dia di Pulau Pinang, ketika penyanyi kuda, Sai ni, tahu? Yang menyanyi menari kuda tu, datang ke Pulau Pinang, penyanyi Korea ni. Dalam teks ucapan tu, tulis detail, dan Najib baca macam skrip pelakon. Mula-mula berucap, selamat gaya Cino, kau ucaplah, Sin Yin Kuai Len, Kong Si Pat Chai, dia pun ucap. Lepas tu, sebelum habis berucap, kau tanyakan orang ramai, are you ready for Sai? Oh, dia pun tanya. Kau tanya 3 kali, dia pun kira, are you ready for Sai? 1. Are you ready for Sai? 2. Are you ready for Sai? 3. Dia kira. Lepas tu tulis lagi kat bawah tu. Lepas tu kau terus tanya, jangan tunggu-tunggu. 3 kali juga kau tanya, are you ready for BN? Dia pun tanya, are you
Fabian? No. Orang jawab no dah saudara. Selaku pemimpin patutnya bagilah reflect, segera bertindak terhadap alam sekitar, terhadap persekitaran. Ini orang jawab no, dek kerana skrip ni tulis 3 kali, dibaca 3 kali sampai habis tu. Sepatutnya orang dah jawab no kali pertama tu, pergilah larikan cerita tu, cerita gajah kau, cerita tak kiai kau tak? Ha, ini tak ditanya. Tu saya kata lemah saya dan batin. Pemimpin macam ni saudara nak, saudara ingat dia boleh kendalikan ekonomi negara? Saudara ingat dia boleh kendalikan krisis negara? Krisis seperti lada tu dan sebagainya. Tak mampu, saya tak mampu. Sesari yang saya hormati sekalian, kerana itu hari ini kita kena membuat keputusan yang betul. Pilihan raya kali ini adalah satu referendum untuk menolak Barisan Nasional. Kalau kamu terus mencalonkan Nadia Tun Razak, lemah zahir dan batin, minta maaf, rakyat terpaksa menolak keseluruhan UMNO dan Barisan Nasional itu. Sesari yang saya hormati sekalian, tadi mukadimah ni baru nak mula berucap 3 perkara penting. Perkara penting yang pertama yang saya nak sentuh saudara, ramai yang terkejut, ramai UMNO yang marah, tidak kurang juga ramai yang mula menghubungi saya. Bila minggu ini, awal minggu hari itu, kita melancarkan satu kempen, haramkan UMNO saudara. Malam ini orang UMNO jangan marah dulu, dengar betul-betul saya nak terang apa dia kempen haramkan UMNO itu. Yang kedua saya nak sentuh saudara ialah persoalan PI Bala. Ramai orang tertanya-tanya apa jadi PI Bala apa semua ni. Saya balas nak jawabkan seseorang leceh nak pergi copek jalan tempat lagi satu. Jadi saya jawab sekali kayang PI Bala dan isu Atantuya. Yang ketiga yang saya nak gulung malam ini, insyaAllah kita doa sempatlah semuanya masuk sekali sekarang, iaitu isu lahan datu. Ramai orang tertanya-tanya. Kami saudara menjadi kumpulan NGO yang pertama 8 hari bulan tengah bertembak tu. Kami NGO yang pertama anak muda, sekumpulan besar, kami guna tambang sendiri, pergi sendiri, kumpul belanja sendiri, bawa bantuan sendiri. Kami telah berada di Felda Sahabat 17 dan 16 di medan pertempuran untuk menyatakan sokongan kepada pasukan keselamatan anak muda bersama dengan pasukan keselamatan. Saya dengar Ustaz Depat Dewan Pemuda PAS pun dah pergi. So, Dewan Pemuda PAS pun dah pergi. UMNO bila lagi? Dah ada dah berkokok dalam TV lah kau kan? Ui hebat. Poi sanun, poi sini. Berjaga bolehlah. Kena dengan askar Sulu. Ha. Monci cin lagi. Ha. Sari-sari yang saya mati sekalian. Yang pertama sekali, haramkan UMNO. UMNO saudara ditubuhkan pada tahun 1946. Banyak pertikaian dalam isu sejarah kewujudan UMNO. Banyak anak muda yang pertikaikan, ahli sejarah yang pertikaikan. Tetapi tidak banyak pertikaian pada awal kewujudan UMNO untuk membela agama, bangsa dan negara. Itu bukan pertikaiannya. Memangnya pada awal memang pembelaan terhadap Melayu itu wujud. Sehinggalah minyak ditemui dalam Malaysia. Sehinggalah perswastaan diperkenalkan. Sehinggalah semua bergerak berpaksikan keuntungan. Ada orang Felda atas sini? Ada. Ada ke tidak? Ada. Orang Felda tanya Mak Abah kita marin. Dulu masa buka Felda, Felda ni bantu orang Melayu buka tanah. Daripada bagi kebun apa semua, leraikan buah, bagi dekat kilang. Dalam kilang nak tentukan harga buah, nak tentukan grade buah, ada wakil peneroka Felda, betul atau tidak? Yeah. Tapi bila dasar persoastaan dibawa oleh Mahathir bin Muhammad, semua benda bersifat keuntungan. Semua fikir duit, 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 duit dan duit saudara. Maka sampailah atas dan sampailah ke kilang Felda hari ini, ada atau tidak wakil peneroka Felda? Yeah. Tak ada. Itu sebab mereka menipu grade sawit dan sebagainya. Maka pertempuran sudah tidak boleh dielakkan. Daripada memperjuangkan tanah air, memperjuangkan bangsa, mereka akhirnya berjuang kerana duit, berjuang kerana pangkat, berjuang kerana kepentingan. Berlakulah pertempuran pada tahun 87, Mahathir bertembung dengan Tengku Razali Hamzah. Bertembung ni saudara oleh kerana pertahankan jawatan, gila duit dan sebagainya. Mereka hilang pertimbangan, mereka padam api masa KUNI, betul ke tidak? Ha, yang betul tu orang UMNO, dia tahu masa tu.
mereka guna duit bayar perwakilan, mereka bawa perwakilan haram. Sehinggalah akhirnya kes mahkamah dibawa. Sehinggalah pada 4 Februari 1988 mahkamah mengisytiharkan UMNO haram. Sarawak, UMNO diharamkan. Tengku Razali nak bawa balik kes rayuan. Nak rayu, janganlah haramkan UMNO. UMNO inilah nyawa orang Melayu. Kononnya pada ketika itu. Tapi Mahathir Sarawak, dia sudah menunjukkan belangnya. Dia pada ketika itu sudah menjujut, sudah memperkosa, sudah menghancurkan kuasa Raja-Raja Melayu. Tangannya juga, saudara, telah menghancurkan, sanggup masuk ke mahkamah. Tun Saleh Abbas dipecat. Akhirnya, keputusan 4 Februari 1988, UMNO haram itu kekal. Dan UMNO matilah, saudara. UMNO yang memperjuangkan Melayu yang wujud pada tahun 1946. Maka, Mahathir telah masuk dalam pendaftar pertubuhan, daftar UMNO baru. UMNO yang wujud hari ini ialah UMNO baru. Bila UMNO baru, ia tak ada kena-mengena dengan UMNO lama. Maka, saudara, UMNO perlu daftar semula. Peringkat cawangan, peringkat bahagian dan peringkat pusat. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, minta maaf. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, UMNO pada ketika itu, kepala mereka mula besar. Mereka fikir dia beyond undang-undang, atasi undang-undang. Bila dia atas daripada undang-undang, mereka boleh tolong padam kipas ni tak? Dia tak berapa kuek bila sojuk tu, saudara. Ya. Ada Johnny beranak tengah panik, nak macam mana kan? Ha. Dia tiba-tiba sojuk etang belakang kan? Ha. Kipas angin. Saudara-saudara yang saya mati sekalian. Tetapi mereka fikir, istana mereka ganggu, undang-undang mereka ganggu, mahkamah mereka ganggu. Jadi mereka ingat mereka atasi undang-undang. Maka, ada banyak cawangan UMNO tidak didaftar. Mereka tak peduli, mereka berjalan seperti biasa. Mereka mengenepikan undang-undang, mereka pijak undang-undang. Akhirnya, saudara, tahun 2008, berlaku pemilihan UMNO di semua peringkat. UMNO Tanah Merah, Dato' Ikmal Hisham nak lawan Ketua Bahagian. Setiausaha bahagian, Cikgu Amran. Cikgu Amran menyatakan keputusan. Datuk tak boleh berlawan sebab Datuk yuran tak bayar. Sebab Datuk datang daripada cawangan haram. Cawangan Datuk tidak berdaftar mengikut pendaftar pertubuhan. Tetapi oleh kerana Ikmal Hisham ini endorse daripada pimpinan tertinggi UMNO, maka dia tetap bertanding dan perwakilan daripada cawangan haram telah bermesyuarat, lantik dia dan perwakilan daripada bahagian haram tersebut telah juga pergi ke UMNO pusat dan membuat keputusan pada 2008. Seharusnya logik akal teknikal undang-undang, keseluruhan UMNO adalah haram. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kes mahkamah dibawa. Bila kes mahkamah dibawa, mahkamah telah menetapkan kes dibuat. Tengah-tengah bicara, kes dibuat. Kenapa? Kerana Cikgu Amran yang membawa kes mahkamah tersebut telah dipecat daripada UMNO dengan surat backdated. Surat tu dikebelakangkan. Jadi, dia hilang kelayakan ahli UMNO. Maka, dia tak boleh bawa kes tu ke mahkamah. Tetapi, sepanjang proses mahkamah, saudara, beberapa bahan telah berjaya dikeluarkan melalui perintah mahkamah. Apa dia? Pertama sekali, ialah 126 cawangan UMNO Tanah Merah sah adalah cawangan haram. Saudara, maknanya mesyuarat agung UMNO, mesyuarat agung haram. Perhimpunan agung UMNO, perhimpunan agung haram. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, tak cukup dengan itu. Kita membuat kajian dan penelitian. Rupanya, tidak ada satu pun cawangan UMNO di Jeli berdaftar. Hanya 3 cawangan UMNO di Kota Baru berdaftar. Kita tak terhenti di situ. Kita buat carian di Shah Alam, di Pulau Pinang dan juga di Alor Star. Saudara, daripada hasil dapatan kita, hanya 25% cawangan UMNO sah dan berdaftar. Maknanya 3 suku cawangan UMNO adalah haram di seluruh Malaysia. Saudara, kita lancarkan kempen kita. Kita nak jadikan pilihan raya kali ini pilihan raya referendum. Ini masalah Malaysia. Sebab kita diuruskan oleh sebuah organisasi yang mengatasi pertimbangan undang-undang. Sebuah organisasi yang haram. Kerana itu pilihan raya kali ini kita nak tolak organisasi yang haram, tolak UMNO dan Barisan Nasional. Saya sedari dan kita rancang untuk proses mahkamah.
Bila 2-3 hari lepas, kita bincang proses mahkamah, pejabat Tengku Adnan Susah Agong UMNO pun bersidang. Dia bersidang. Dia kata apa? Akhirnya keputusan. Jangan takut. Dia bawa pergi mahkamah, nak minta UMNO istiharam. Dia kena bawa ahli UMNO. Kalau dia bawa ahli UMNO, bawa ke mahkamah, kita pecat juga guna macam tanah merah. Kita pecat dia sebagai ahli UMNO, maka local standby dia akan hilang untuk bawa kes mahkamah. Oi, dia rancang macam tu. Tapi kamu silap. Kita tak rahsia dalam buah pukul kita. Saya mengumumkan, saudara, kita bukan nak minta mahkamah umum UMNO haram. Kita dapat detail. Bila kita buka email haramkanumno@gmail.com, kita dapat, saudara, termasuk data daripada pejabat pendaftaran negara yang kita yakin pegawai tinggi dalam pejabat pendaftaran negara yang bekalkan pada kami. Kami ucap terima kasih kamu pejuang. Tapi kita akan bawa ke dalam mahkamah apa dia? Kita bukan saman UMNO, kita akan saman pejabat pendaftaran negara kerana mereka punya maklumat sah dan data kita ada. UMNO adalah pertubuhan haram dan mereka melindungi ini. Kita akan saman kerana saman pejabat pendaftaran lebih mudah daripada kita saman UMNO. Kalau kes itu berjaya, saudara, akhirnya kita akan rancang betul-betul. Bubar saja Parlimen Malaysia, kita bawa kes mahkamah, kita akan dapatkan perintah mahkamah. UMNO parti haram, saudara. Lepas tu, hari tu baru ni, dia nak haramkan DAP. Siang jawab, relax je. Kalau DAP haram, saya berjalan atas tiket PAS. Kids yang umum, tak apalah haram DAP, kita bergerak sebagai PAS, dia kata. Kita nak tunggu juga Najib. Dia nak kata apa? Tak apalah, haramkanlah UMNO, kita bergerak atas tiket MIC. Sesari yang saya hormati sekalian, masa 5 minit lagi, saya minta 2 minit sebagai penutup isu Lahad Datu. Lahad Datu ni, saudara, benda mudah dan senang dipahami. Pertama, pintu sepadan bocor 2 hari bulan. Mereka masuk, ikut maklumat kita 150 orang. Ikut maklumat media Filipina 1000 orang. Apa pun alasannya, mereka masuk dengan senjata, betul ke tidak? Seminggu selepas dia masuk, berita senyap di media tak lapo. Gajah mati di Sabah lebih besar daripada peristiwa pencerobohan Lahad Datu pada ketika itu. Orang semua bising, pimpinan kita bising. Kita risaulah negara kita diceroboh. Tapi saudara, keluarlah Hishamuddin seminggu selepas pencerobohan. Ini semua kerja pemangkap, nak politikkan semua benda. Rakyat salah kerana sebar khabar angin. Jangan percaya fitnah pemangkap, jangan sebar khabar angin. Yang datang ini bukan untuk berperang. Mereka bukan orang jahat, mereka bukan militan, mereka bukan pengganas. Mereka cuma datang nak berbincang. 23 hari kita bincang. Wei Perdana Menteri, wei Menteri Dalam Negeri, sepupu Perdana Menteri, dengar betul-betul. Orang bawa parang panjang datang dalam bilik tidur kita, kita nak bincang. Encik yang bawa parang ni siapa nama ya? Boleh tanya macam tu. Ini keperbuatan gila. Akhirnya meninggal anggota keselamatan kita. Siapa yang harus bertanggungjawab? Saudara, saya sebut, kita nak tahu apa perbincangan 23 hari tersebut. Dia mesti isiar, dia mesti umum. Dan ni, Hishamuddin, dengar betul-betul. Kamu manusia yang harus bertanggungjawab terhadap kematian prajurit negara. Hishamuddin harus letak jawatan. Wahai teman-teman polis, wahai teman-teman tentera, keluarga polis, dengar betul-betul. Siapa yang hina kamu? Kita simpati. Kita kata misteri pembunuhan Adnan Tuya, konspirasi pembunuhan Adnan Tuya. Bukan Adnan Tuya tak mati, kita nak bongkar apa keadilannya di sana. Begitu juga saudara, konspirasi Lahad Datu, bukannya mereka tak mati, berlaku kematian. Tapi apanya kebenarannya di situ, kita nak bongkar. Sesari yang saya hormati sekalian, dalam isu ini jelas, mula-mula berlaku kematian 2 orang. Pagi polis kata dia mati, apa, anggota kita tewas kerana terkena serpihan bom motor. Betul atau tidak? Kemudian petang, datang pula Hishamuddin, campur tangan menteri. Datang sidang media, dia kata apa? 2 orang anggota polis kita ke atas kejadian tembak-menembak telah meninggal dunia. Tapi rakyat, jangan risau, jangan takut. Sebab bukan kita tembak dulu ya, dia yang tembak kita dulu. Ini apa ni? Bapuk! Kalau kamu tak boleh jadi panglima perang, keluar daripada medan perang.
tembak kita tembak dulu pun lebih bagus sebab mereka pecoboh. Ya. Sesari yang saya hormati sekalian, datang Najib Tun Razak pula, Datu, seminggu lepas tu, 3-4 hari lepas tu, dia kata apa? Kita cukup sedih dengan pembangkang Malaysia. Semua benda nak politik, mereka hina kematian anggota polis dan tentera kita. Ha? Ni, dua orang anggota ni saya sedih. Mereka sebenarnya tengah meronda kawasan. Akhirnya ketika tengah meronda, mereka nampak kain putih. Mereka ingat tentera Sulu nak surrender. Mereka berlari-lari ke arah kain putih tersebut. Akhirnya mereka mati kena tembak. Sian anggota polis kita, mati kena tipu dia. Eh, siapa hina sekarang? Siapa hina pasukan keselamatan? UMNO! Kerana itu saudara, kelemahan ini tidak boleh kita maafkan. Kerana itu saudara, rakyat kena bangkit kali ini. Kita perlu seorang pemimpin yang boleh mentadbir negara dengan berani, keputusan yang cekap. Kita perlu sebuah kerajaan yang mampu mentadbir ekonomi, sosial dan kedaulatan negara kita perlu pertahankan. Kejadianlah ada tu sepatutnya membuka mata. Kejadianlah ada tu sepatutnya menyatukan rakyat. Kejadianlah ada tu sudah cukup membuktikan UMNO dan Barisan Nasional sudah tidak mampu lagi mentadbir negara. Takbir! Allah! Itu belum saya masuk isu kad pengenalan. Isu kad pengenalan nanti kawan-kawan lain sambunglah. Punca Lahad Datu ni mudah. Apa mudahnya? Bagi kad pengenalan, jeneral yang datang bertumpu buat senapang bagai ni, dia ni bekas pegawai daerah Kudat tau. Ramai tu semua ada kad pengenalan. Siapa bagi? Mahathir! Bila kita petikaikan, Mahathir, pasal apa kau bagi ni? Saya sebenarnya, saya bagi sikit je, Tengku bagi lagi banyak, dia kata. Dah Tengku deraman, Mahathir, kau janganlah nak pusing-pusing. Kau petikaikan India Cina yang dah beranak sini, yang dah membesar, yang setia pada negara. Asas pemberian kad pengenalan pada ketika itu asasnya kesetiaan negara. Asas pemberian kad pengenalan kamu untuk mengundi UMNO Barisan Nasional. Hey Mahathir, kalau Tengku tak bagi kad pengenalan, Iskandar Kuti pun tak dapat kad pengenalan. Kalau Iskandar Kuti tak dapat pengenalan, kamu selalu tengah tebar roti canai di Chennai tau. Jadi sekian saja saudara, teguhkan hati bersama dengan perubahan kali ini. InsyaAllah, saya yakin dan percaya saudara, ruang yang ada, kita perlu terobos. Kita perlu jadi jentera perubahan ini. Keluar bekerjalah. YB Fuziah, kita tak ada allowance, kita tak cukup duit nak bergerak. Jangan risau saudara, pergi banjirilah bilik-bilik gerakan UMNO Barisan Nasional. Ambil biskut sana, ambil allowance sana, ambil pakai apa semua dekat sana. Kerja untuk tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.